Emak-emak di Kabupaten Ngawi viral di media sosial setelah diduga melakukan kampanye mendukung salah satu cawapres di lingkungan sekolah Taman Kanak-Kanak. Terkait insiden tersebut, Bawaslu Ngawi langsung turun tangan hingga menyiapkan sanksi hukuman. Warga Kabupaten Ngawi dihebohkan dengan adanya postingan di media sosial tentang keberadaan emak-emak yang diduga melakukan kampanye untuk salah satu cawapres di sebuah sekolah TK swasta di Desa Beran, Kota Ngawi. Dalam unggahan yang berdurasi 20 detik ini, nampak sejumlah emak-emak membentangkan poster yang bertuliskan dukungan terhadap Gibran Raka Buming Raka. Emak-emak yang dipelopori oleh kepala sekolah TK tersebut juga nampak melakukan konsolidasi dengan salah satu tim pemenangan Prabowo Gibran. Mendapat laporan dari warga, Ketua Bawaslu Ngawi langsung menerjunkan tim ke lokasi untuk melakukan monitoring serta klarifikasi ke yang bersangkutan. Adanya video viral kampanye di sekolah sesuai PKPU nomor 20 tahun 2023 merupakan bentuk pelanggaran dalam kampanye. Itu kan karena saya ngefan toh karo Mas Gibran. Makanya ya saya bikin, mau denger-denger katanya juga mau ke Ngawi. Undangannya sekitar berapa Bu kemarin? Ini sedikit, enggak ada berapa, wancan ya bolo-bolo. Biasanya kita ya kadang di rumah makan, kadang gue Pak Manto, kadang ya di mana. Terus ini karena ada beberapa punya baby, pengennya di TK, kan mumpung libur. Jadi yang untuk saat ini kami masih dalam proses mempelajari atas hasil penelusuran itu, untuk kemudian kami keluarkan rekomendasi. Sekaligus dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada masyarakat bahwa sarana pendidikan itu dilarang untuk kegiatan atau aktivitas kampanye. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.